Terkait dengan penanganan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK pada Syahrul Yasin Limpo, Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo menegaskan polisi akan profesional. Penyidikan kasus itu dilakukan secara hati-hati dan diasistensi oleh Mabes Polri. Kapolri juga mempersilahkan lembaga lain yang ingin mengawasi proses pemeriksaan untuk menjaga rasa keadilan. Karena harus cermat, harus hati-hati. Oleh karena itu saya minta tim dari Mabes untuk ikut turun mengasistensi sehingga di dalam proses penanganannya menjadi cermat. Silahkan kalau ada lembaga yang ikut mengawasi,